Ya, sahabat Tari Sabik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya di channel Tari Sabik. Oke, sahabat. Hari ini saya hanya melakukan mancing dasaran di spot di luar Pulau Kandungan Kecil ya. Nah, sahabat Tari Sabik, saya melakukan mancing dasaran menggunakan teknik pancing seperti ini yang pemberatnya meluncur ya, seperti ini. Target saya hari ini kerapu merah ya, itu ikan sunu. Oke sahabat, terlebih dahulu saya mengaitkan umpan yang sudah saya potong, yaitu tembang ya, seperti ini. Kaitkan seperti biasa ya teman-teman. Dari bawah tembus ke atas. Oke, semoga hari ini rezeki kita ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah sampai ya ke dasar. Tinggal kita tunggu strike-nya. Seperti ini. Baru saja sampai teman-teman. Strike-nya langsung. Tidak tunggu lama ya. Ikan kerapu, kerapu merah. Seperti ini target saya. Sesuai dengan apa yang kita targetkan ya, kerapu merah. Namun sununya belum ada. Ini strike pertama ya, teman-teman. Sahabat, oke. Ya. Jadi baru satu kali buang langsung strike ya, teman-teman. Ini spot baru kita pancing ya. Strike kedua, strike ringan. Ikan kuning seperti ini, trek keduanya. Oke, kita kaitkan lagi ekor ikan tembang. Ini dia tarikannya. Iya.
Kan agamnya mantap. Ternyata ikan agam benci dengan umpan hidup ini. Begitu umpan hidup meluncur, dia langsung sambut, teman-teman. Sahabat. Ya lepas sih. Tak bisa dibiarkan ini. Mantap ini, mantap. Mantap ikannya. Mantap kawan. Rapu merah strike-nya. Rapu merah strike-nya. Strike. Mantap ini, mantap. Strike-nya. Mana dia? Strike-nya beruntung. Strike beruntung. Mantap ini, mantap. Yeah.
Bergoyang ini. Tidak ada lagi ikannya. Dia tidak sentuh lagi umpan.